melihat-lihat dan juga kita mau makan siang. Semoga teman-teman semua selalu sehat, bahagia dan tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini kita ke ibu kotanya itu berduaan. Yuk teman-teman, kita jalan online bersama-sama. Stay tune ya. Ini pintunya tertutup otomatis, jadi kita keluar lewat sini. Selamat datang di Oslo, di ibu kota Norwegia. Sekarang kita mau mencari toko pisau, dan ini buat pertama kalinya kita ke toko pisau di Oslo, Norwegia. Dan ini nih satu-satunya toko di Norway. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga vlognya menghibur dan enjoy. Sudah sampai, ini dia. Tuh, yuk kita masuk. Det er den største av de der ute. Holder 9-4 voksne. Di sini banyak sekali pilihan. Di kota kami tinggal nggak ada pisau seperti ini. Di sini ada pisau seperti ini nih. Benar, di Norwegia itu susah teman-teman cari pisau seperti ini nih. Kalau di Indonesia, di mana-mana ada ya. Dan nggak boleh dipegang. Di sini lucu-lucu ini. Ini harganya 500. Kita butuh timbangan. Timbangan di rumah itu sudah macet-macet. Keren ya itu yang di depan. Itu yang di atas itu. Di rumah pisaunya kita itu seperti ini. Seperti ini. Aku itu sudah lama sekali pengen pisau seperti itu tuh. Yang kotak besar itu kan mantap buat motong-motong daging gitu. Di kota kami nggak ada toko pisau. Ada pisau di toko peralatan dapur. Ya, ini untuk menajamkan pisau. Di depannya ini parut. Ini harganya ini dulu 5.000, sekarang 4.000. Wood, så koster den i løbet av en halv time. Men du må i utgangspunktet huske at det her begynner å ruste i løpet av en halv time. Det er jo det man må kjenne litt etter. Veldig, kom hit. Veldig, kom hit. Bli her, veldig, bli her. Harganya menakutkan. Takk. Orden er 50 kassen. 850, ja. Jeg må jo kikke litt grann. Absolutt. Bare å si hva. Det er alltid større å ta fanget i veien. Du kikker bare litt mye. Ja. Fasinerende. Absolutt. Er det viktig å holde sånn? Ja. Men jeg tror veldig ofte når det er i utgangspunktet med kiret. Så da skal jeg holde med litt mer sånn. Nei, for det er et bedre flott. Det er bare dette med demokratisk. Jeg skulle ikke si på det her, ble det her noe bo? Ja. Litt bo? Veldig, veldig. Er det en skitig du har? Ja. Den er heavy duty, og spennes jo opp i vasken da. Ja. Du kan si, vi har jo vinkel over. Ini lagi milih-milih. Den ser
Ini produk dari Jepang. Ini harganya. Di toko lokal ini seperti ini enggak ada ini di maksud aku toko peralatan rumah tangga seperti ini enggak ada. Ja, så länge man är klar över att det kan ruste. Ja. Så har vi inte noe apotek. Men det jo absolutt nest nivt på pengene. Det bra. Det bra du sa det. Det godt. Og så har skiping. Det altså man får tre steiner og en holder. Ja. Til 12,75. Ja. Den ligger jo da ganske stødig. Så da har du bare holdt mindre enn et eller annet. Ja, eller honker bare litt sånn rundt, så du liksom ikke, så det ikke blir vått, for da glir det meste, altså. Ja, riktig. Men du skal heller ikke ha veldig mye vann på steinen. Nei. Det skal ligge fuktig, eller ligge i bløt, cirka 5 minutter før. Gratulerer ramen ni. Ini dia hadiah ulang tahunnya. Padahal ulang tahunnya masih lama. Dia sudah nyari hadiah sendiri. Kita sudah di rumah. Nah, sekarang kita lakukan unboxing. Ini yang terakhir, panjang. Dan ini receipt-nya. Keren ya, receipt-nya di amplopin seperti mau becek saja. Ini tuh penajam pisau. Ini juga tuh. Yang ini dua lapis. Ini kan ada nomornya tuh. 200. Ini jadi yang kuning ini mungkin lebih tajam ya. Di sini nggak ada tulisannya. Di sini tulisannya nggak ada Inggrisnya. Dan ini buat ini kalau sudah dibuka terus dimasukin di sini. Gimana dibukanya? Tadi aku nggak ngikut buka di sana. Oh. Jadi seperti tempat sabun batangan ya. Ini waktu aku remaja, sabun mandinya ditaruh di sini. Mari kita buka ini dulu ya. Lumayan susah. Mungkin di sini nih. Gimana sih ini bukanya sih? Ini lumayan berat loh. Namanya juga batu. Cantik sekali ini. Terlihat marah. Tuh. Dan halus ya Allah. Ini pertama kali aku megang secakap ini nih. Kita buka yang sebelah sini nih. Kita buka yang kedua. Warnanya cantik sekali.
Jadi semua, jadi warnanya semua cantik-cantik ya. Sepertinya sama. Sepertinya kasar. Oh iya, agak beda ini. Lembut ini. Tuh, suaranya beda. Tuh. Yang ini. Oh iya, nomor satu ini agak kasar. Ini lumayan kasar. Ini lembut. Maklum teman-teman, ini pertama kali aku megang seperti ini. Dan ini yang terakhir. 1, 2, 3. Jadi ini pisau spesial. Enggak ada tulisannya. Ini spesial banget teman-teman. Ini terlihat tajam sekali ya. Aku tuh serem kalau melihat yang tajam-tajam. Jadi di Norwegia itu yang menjual pisau dari Jepang itu cuma satu saja. Seperti ini. Tadi suami aku bingung mau milih yang mana, ada tiga gitu. Dia suka semua dan akhirnya dia milih seperti ini. Jadi seperti ini, jadi ingat di kampung dulu, waktu di kampung seperti ini. Ini tajam sekali, ini menakutkan. Dan ini harganya itu pakai teman-teman. Jadi harga tiga ini sama empat ya, 1, 2, 3, 4. Iya, empat ini kalau dirupiahin itu 3.423.000 rupiah. Tadinya itu mau beli satu saja, terus suami aku menjadi tertarik beli ini sekalian. Jadi ini sama orangnya dikasih harga spesial satu paket. Dibungkus lagi. Kok aku takut ya melihat ini nih, tajam sekali. Dan ininya itu enteng kayunya itu. Tutup biar nggak serem. Dan kita masukin ini pajaknya, 4 ini, 1, 2, 3, 4 ini 25%. Jadi bayar pajaknya itu kalau di rupiah ini tuh 684.000 rupiah. Warnanya kok keren sekali ya. Waktu aku kecil aku megangin seperti ini teman-teman, ngasah sendiri gitu. Tapi nggak seperti ini, warnanya seperti batu gitu. Kita sudah selesai.